Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi iman wal islam. Syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli salim ala al muhammad wa ala muhammad. Qala Allah taala Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin. Amma ba'du faman soma ramadana imanan wahdisaban. Wufirollahu ma taqoddama min jambi simin wa rahimakumullah Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah Kita diberikan kesempatan Memanfaatkan Ramadan kita Untuk menambah kebaikan kita Dan berusaha meraih ampunan dari Allah Di sepanjang Ramadan ini Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan yang sudah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi amal-amal terbaik kita amin kemudian untuk mengakhiri Ramadan supaya memiliki akhir yang terbaik juga sebagaimana Rasulullah mengatakan innamal a'malu bin niyati sesungguhnya amal itu bergantung niat-niatnya dan amal itu akan dinilai menurut niat-niatnya. Tetapi Rasul pun juga mengatakan dalam hadis yang sehubungan dengan itu, innamal a'malu bi atau bil khawatim. Amal itu nilainya juga bergantung pada penutup-penutupnya. Bergantung bagaimana kita ini mengakhiri amal itu dengan sebaik-baiknya. Kita mengambil hikmah dan nasihat dari Ibnu Taimiyah di Majmu'atul Fatawahnya bahwa fa innal abda la wicitahada mahmacitahada la yastati'u ayyaku ma lillahi bil haqq. Aladi Al uci bahu Bagaimanapun seorang hamba itu, meski berusaha sekuat tenaga, sepenuh kemampuannya, tetap tidak akan mampu menunaikan kewajibannya kepada Allah dengan sebenar-benarnya atau dengan sempurna. Oleh karenanya, wama yasahu tidak ada yang bisa dilakukannya illal istighfaro wa taubata kecuali dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah uki bakul setiap setelah melakukan ketaatan jadi di akhir-akhir Ramadan mari kita memperbanyak istighfar istighfar supaya amal kita yang pasti masih banyak kekurangannya, masih banyak hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan dan ukuran dari Allah dan Rasulnya, Allah menjadikannya amal yang tetap baik. Karena kita berusaha dengan kesungguhan, berusaha dengan keikhlasan yang kita maksimalkan, meskipun begitu tetap tidak akan mampu sempurna. Okay, pasti ada kekurangannya, maka yang bisa kita lakukan yaitu kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah, berusaha kembali eh, memahami lagi bagaimana jalan-jalan Allah, bagaimana hal-hal eh, itu bisa kita lakukan dengan semestinya menurut ketentuan Allah dan Rasul. Jadi, setelah kita memperbanyak istighfar dan bertaubat, kemudian banyak berdoa. Banyak berdoa di antaranya adalah supaya amal kita dikabulkan oleh Allah, supaya amal kita diterima oleh Allah sebagaimana mengambil contoh dari Nabi Ibrahim Alaihissalam dan Nabi Ismail ketika beliau berdua diperintahkan untuk meninggikan fondasi Ka'bah di surat Al-Baqarah ayat 127 itu. Wa id yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka alim. Dan ingatlah ketahuilah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan atau meninggikan fondasi Ka'bah atas perintah Allah setelah menyelesaikannya kemudian beliau berdua berdoa Rabbana takobal minna Ya Allah terimalah kebaikan yang telah kami kerjakan ini Naka antas ulalim Sungguh engkau maha mengetahui lagi maha mendengar Kemudian setelah itu berdoa supaya diberi jalan untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi setelah memohon diterima amalnya, memohon pula diberi petunjuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka dilanjutkan di ayat 128. Rabbana inilah kami kamindur riyatina ummatam muslimatana. Ya Allah jadikanlah kami berdua ini dua orang yang senantiasa lurus beribadah kepadamu ikhlas beribadah kepadamu wa arina manasikana dan tunjukkanlah ibadah-ibadah kami berikutnya tunjukkanlah jalan-jalan ibadah kami selanjutnya watum alaina innaka anta tawwabur rahim dan kami bertobat kepadamu sungguh engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang maka oleh uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dianjurkan untuk banyak berdoa memohon amal-amal kita diterima amal-amal kita diterima maka dalam riwayat para sahabat disebutkan apabila mengakhiri Ramadan kemudian memasuki suasana Idul Fitri karena ashabu Rasulullah Sallallahu Imam Bukhari menyebutkan bahwa para sahabat Nabi idalah kau yang maladi ketika mereka bertemu di suasana Idul Fitri ya kulubakduhum ila ba'din, sebagian dari mereka mengucapkan kepada sebagian yang lain takobbalallahu minna wa mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan amal ibadah kalian nah ini untuk menyempurnakan Ramadan kita, mari kita memperbanyak istighfar kembali ke jalan-jalan Allah. Artinya, kita perhatikan lagi apa yang menjadi kewajiban kita selanjutnya. Jadi, kita banyak beristighfar, kemudian mengevaluasi diri, mudah-mudahan amal kita akan dipandang. Sempurna oleh Allah, meskipun masih banyak kekurangannya. Kemudian, kita banyak berdoa supaya amal-amal kita diterima oleh Allah, karena dengan diterima, amal kita akan menjadi penghapus dosa, sekaligus menjadi pembuka jalan kebaikan-kebaikan berikutnya. Insya Allah, demikian mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan niat-niat dan ikhtiar-ikhtiar kita yang baik dan membukakan jalan-jalan kebaikan untuk waktu-waktu yang berikutnya. Amin. Subhanallah wa bihamdih. Asyallahu Astagfirullah wa sallamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.